Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan erupsi terjadi pada pukul 10 waktu 4 lebih 3 detik waktu Indonesia Barat. Ketinggian awan membumbung ke angkasa mencapai 4,5 km dan lelehan lahar ke lereng gunung kurang lebih 3 km. Pada Rabu pagi, sudah lebih setengah jam, desa-desa gelap gulita karena tertutup awan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan erupsi terjadi pada pukul 10 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Awan berupa cendawan membumbung ke angkasa dan lelehan lahar tumpah meluncur mengalir di lereng gunung. Si perteguhan tua.